Halo sahabat sports, kembali lagi di Klasmin TV. Berikut adalah hasil La Liga Spanyol pekan ke-27, Minggu 14 Maret 2021, serta klasmen, top skor, top assist, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasmin TV. Hasil La Liga Spanyol pekan ke-27 Sabtu 13 Maret 2021. Deportivo Alaves imbang 1-1 versus Cadiz, sedangkan Real Madrid menang 2-1 versus Elche. Hasil La Liga Spanyol pekan 27 Minggu 14 Maret 2021 dini hari tadi. Osasuna seri 0-0 versus Real Valladolid, Getafe seri 0-0 versus Atletico Madrid. Sedangkan pada hasil sebelumnya, Levante kalah 1-0 versus Valencia. Klasemen Liga Spanyol pekan ke-27. Atletico Madrid memimpin dengan koleksi poin 63, disusul Real Madrid dengan koleksi poin 57, dan Barcelona dengan koleksi poin 56. Sedangkan di zona degradasi, Deportivo Alaves dengan koleksi poin 23, Eibar dengan koleksi poin 22, dan Huesca dengan koleksi poin 20. Top skor Liga Spanyol pekan ke-28. Lionel Messi memimpin dengan koleksi gol 19, disusul Luis Suarez dengan koleksi gol 18. Sedangkan untuk top assist Liga Spanyol, Iago Aspas memimpin dengan koleksi assist 8, dibarengi Llorente dengan koleksi assist 8. Jadwal La Liga Spanyol pekan ke-27 Minggu 14 Maret 2021. Celta Vigo versus Athletic Bilbao pukul 20.00. Granada versus Real Sociedad pukul 22.15. Jadwal La Liga Spanyol pekan 27 Senin 15 Maret 2021. Eibar versus Villarreal pukul 00.30. Sevilla versus Real Betis pukul 3.00. Jadwal La Liga Spanyol pekan 27 Selasa 16 Maret 2021. FC Barcelona versus Huesca pukul 3.00. Semua pertandingan live di Bein Sports 1. Terima kasih telah menonton video ini.